Podcast bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas monyet warna-warni. Vietnam menjadi salah satu negara Indochina yang masih dalam kawasan Asia Tenggara. Tepatnya berada di selatan Tiongkok dan utara Laut Cina Selatan. Negara yang telah mengalami perang besar pada tahun 1960 ini memiliki luas hutan hujan tropis yang tidak kalah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Tentunya dalam hutan hujan tropis terdapat berbagai hewan yang tinggal dan merupakan endemik dari negara yang dijuluki Indochina tersebut. Salah satu hewan yang menarik di Vietnam adalah primata yang tergolong langka dan hanya dapat ditemukan di sana. Bagi kamu yang tertarik dengan primata tersebut, ada baiknya kita simak video berikut ini. Ialah monyet redshank dog. Monyet redshank dog merupakan salah satu primata endemik dari Vietnam dan negara Indochina lainnya, seperti Laos Selatan dan Kamboja Utara. Mereka warna-warni dan unik. Anda bisa menemukannya di daratan tinggi tengah, tepatnya dari Pelikus Selatan sampai Fin Utara. Namun, untuk melihatnya, Anda mungkin perlu menggerakkan leher, sebab mereka hidup di ketinggian hutan-hutan. Jika Anda mendapati seekor monyet ini, kemungkinan ada monyet lain di sekitarnya. Mereka memang hidup berkelompok yang terdiri atas 4-15 anggota. Primata ini banyak menghabiskan waktunya dengan memanjat, melompat, berayun, dan menggantung dari satu pohon ke pohon lainnya pada siang hari. Sehingga monyet ini digolongkan sebagai hewan diurnal, atau hewan yang aktif di siang hari. Daun-daun dari pohon bambu dan cemara menjadi makanan yang paling banyak mereka konsumsi, meskipun mereka memakan buah, benih, dan juga bunga. Primata ini merupakan jenis monyet paling berwarna, dengan perpaduan warna antara hitam dan putih, dengan kaki yang berwarna merah. Monyet Latin bernama Pygatrix namius ini memiliki panjang 61 cm, serta termasuk hewan yang dilindungi dan masuk dalam kategori dalam bahaya. Diketahui sebelumnya, monyet redshank dog adalah spesies hewan yang dilindungi dan diatur di bawah hukum Vietnam. Meski populasinya yang terus berkurang, tapi banyak orang yang masih memburunya untuk digunakan sebagai obat tradisional hingga makanan. Orang-orang yang memburu atau membunuh monyet ini akan dijatuhkan hukuman penjara sesuai aturan dan hukum yang berlaku di Vietnam.